What's up semuanya, balik lagi bareng gue Rocky Padilla. Dan gue hari ini ada game Hales lagi untuk kalian. Itu pertanyaan dari Perbasi Cup, pertanyaan antara Satria Muda Pertamina melawan Siliwangi Bandung. Nah, Siliwangi ini kayak semua hampir semuanya pemain baru nih. Jadi pelatih juga baru, yaitu Ali Budimansyah. Tapi gue suka nih percampuran antara pemain senior dan pemain muda mereka. Pemain senior ada Fadlan Minalah dan juga ada Dian Heryadi. Sedangkan pemain muda mereka baru dapat dari NSA Jakarta adalah bintang muda yaitu Azarian Praditya. Ditambah ada Kevin Moses juga. Dan nomor 14, gue lupa tuh namanya Fishaiful Amir atau siapa gitu, nomor 14 namanya If. Pokoknya di jersey namanya If itu. Itu mainnya juga bagus menurut gue, anaknya berani, mentalnya bagus. Dan kemarin ada nomor 8 juga, namanya Lumanau, itu juga lumayan bagus menurut gue. Jadi Siliwangi ini bisa menjadi kuda hitam nih. Dan kalau Satria Muda ya kita udah gak usah mempertanyakan lah, kualitas mereka bagus banget, semua pemain lokal juga bagus banget. Cuma kemarin kayak mereka belum in sync aja pas main lawan Siliwangi, agak-agak banyak turnovers dan miscommunication di lapangan. Tapi itu akan datang nanti dengan makin semakin banyak bermain. Untuk Dior Lohorn ya kita sudah tidak usah ngomongin lagi lah. Dia bisa overpower semua pemain asingnya Siliwangi main di bawah ring. Walaupun pemain Siliwangi juga pemain asingnya Donovan Hastings dan Darnell Brown, gue bilang not bad. Mereka bisa bantu Siliwangi nanti mesti mendatang ini. Tapi Dior Lohorn main powernya terlalu kuat untuk para pemain Siliwangi. Dan juga Kevin Bridgewater ini menurut gue salah satu guard yang apa ya, bisa-bisa under the radar. Karena menurut gue gak terlalu baik orang yang ngomongin Kevin Bridgewater. Tapi kalau kemarin gue liat pemainnya itu gesit, hustle. Dan juga he can shoot 3 pointers juga, nembaknya juga lumayan bagus. Jadi SM fans harusnya senang sih dengan pilihan dua pemain asing ini. Nah kalau begitu guys, jangan lupa ya guys, kemarin ada video giveaway juga. Jadi ntar gue kasih linknya di description di bawah. Jadi bagi yang belum ikut giveaway, siapa tahu kalian mau ikut giveaway, kemarin pasti gue dapat 5.000 subscribers. Kalian bisa aja langsung ke klik di link nanti di bawah. Nah guys, kalau gitu jangan lupa kasih thumbs up seperti biasa, langsung diklik aja jempolnya. Dan bagi yang mau komen silakan komen. Dan yang belum subscribe, please subscribe to my channel. And thank you guys for watching, enjoy the highlights, and I'll see you guys on the next video. Peace. Next pass.
Aditya,